Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ora Aji Channel ya guys. Channelnya channelnya wong sing ora no ajine, tak jenenge channelnya Ora Aji Channel ya guys. Tapi muga-muga ya dadi ana ajine bermanfaat. Mergone channelku ada channel yang istilahnya tutorialnya juga ada. Jadi bisa menambah manfaat lah bagi teman-teman semua yang sudah berkunjung. Secara tidak sengaja telah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung cari tutorial masalah tentang membuat akun Google dengan mudah ya guys, di dalam satu handphone Android, yaitu membuat akun baru guys. Oke lah, langsung saja guys, cara membuat akun Google baru dengan menggunakan HP Android ya guys, dengan mudah dan simple ya guys. Walaupun dalam handphone Android sudah ada 3 akun, 4 akun, kita bisa menambahkan 10 akun dalam satu HP Android atau dalam satu device ya guys. Itu cara bikinnya menggunakan langsung dengan HP Android tanpa menggunakan Google Chrome atau browser. Kita langsung menggunakan dengan HP Android langsung ya guys. Oke. Biar senang untuk bagi para yang sudah senior. Ya, mungkin cara membuat akun Google adalah istilahnya dengan mata merem gini aja sudah bisa membuat akun Google dengan mudah. Tapi untuk yang pemula atau yang bingung biasa ada handphone baru, bagaimana sih cara membuat akun Google? Kadang orang bingung. Jadi dia akan mencari tutorialnya cara membuat akun Google ya guys. Tapi kalau di handphonenya sudah terinstall akun Google dan mau membuat akun baru untuk diri sendiri atau untuk bisnis, oke, di sinilah solusinya. Oke, cekidot. Oke guys, kita buka langsung handphonenya. Nah, setelah kita buka handphonenya, di sini kita cari pengaturannya, guys. Kita buat akunnya ini bukan langsung dari Google Chrome atau browser-browser lainnya, ya guys. Kita langsung masuk ke setting pada handphone Android, teman-teman semua. Di sini kita cari bagian akun. Di semua Android pasti ada yang namanya bagian akun ya guys. Di setting atau pengaturan handphone Android, kita langsung masuk dari sini karena di sini caranya sangat simple cara membuat akun Google baru ya guys. Nah, di sini adalah bagian akun, sudah saya klik. Ada nama akun saya. Di sini nama akun saya guys. Dan di sini ada paling bawah yaitu tambahkan akun lain. Nah, kita klik di sini akun lain dan kita akan dibawa untuk masuk ke dalam akun yang ada di device Android kita ya guys. Di sini ada dua pilihan, yang paling bawah yaitu kita buat akun. Kita klik pojok kiri bawah ya guys, kita klik buat akun. Di sini ada dua pilihan, akun untuk diri sendiri atau akun untuk bisnis. Teman-teman bisa memilih. Kalau untuk membuat akun bisnis bisa klik pada akun bisnis. Untuk pribadi bisa klik pada akun pribadi. Nah, di sini teman-teman langsung suruh masukkan nama. Ini adalah contoh membuat akun pribadi atau akun bisnis. Waalaikumsalam. Oke, di sini kita disuruh membuat nama, yaitu nama awal dan nama belakang, atau nama pertama dan nama kedua ya guys. Selepas itu kita klik saja berikutnya dan berikutnya. Langsung lanjut. Di sini kita masukkan yaitu tanggal lahir kita. Kita cek saja, pasal ini adalah sebuah contoh saja guys. Dan bulan kita masukkan semua dan tahun juga kita isi semua ya guys, jangan sampai kosong. Terserah teman-teman mau isi sesuai dengan tanggal lahir teman-teman semua. Video ini adalah sekedar contoh, kita masukkan gender atau kelamin. Tidak ingin diberitahu pun boleh juga. Kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah ada dua pilihan akun, yaitu ewel8297@gmail.com ya guys.
Kita tinggal pilih di antara satu yang di atas. Kita juga bisa membuat sendiri, yaitu yang paling bawah, buat email Gmail Anda sendiri ya guys. Tapi ini agak sedikit susah ya guys, yang buat sendiri ini, karena banyak pengguna-pengguna yang sudah ada di Google ya guys. Jadi kita lebih senangnya hanya ikut saran dari Google sendiri yang sudah dibuatkan, seperti contoh kedua di atas itu ya guys. Kita coba buat sendiri yang paling bawah ini, bisa tak bisa kita coba, kita try ya guys. Oke, lanjut. Nah, ternyata nggak bisa guys, karena nama yang saya bikin ini adalah sudah banyak ada di Google ya guys. Jadi lebih baiknya, lebih senangnya adalah kita ikutin aja saran dari Google yang sudah dibuatkan di atas, yaitu guys ada dua pilihan, itu saja kita pilih salah satunya saja. Ini adalah cara paling senang, karena kita nggak payah ketik ulang. Yang penting kita sudah ada di atas, tinggal pilih mana yang senang untuk kita pakai ya guys. Oke, saya akan pakai yang paling atas sendiri ya guys, ewel297@gmail.com. Nah di sini kita suruh buat sandi. Sandi, masalah sandi terserah teman-teman semua. Yang penting sandinya mudah diingat buat teman-teman semua. Ini adalah untuk akun pribadi, dan cara bikin akun bisnis kurang lebih juga sama ya guys, menggunakan langsung dari setting pengaturan HP Android di sini ya guys. Oke, lanjut. Setelah bikin password atau password pengguna kita, lepas itu kita klik di sini. Di sini ada dua pilihan. Kalau mau pakai nomor handphone kita, ya ikuti saja. Di sini kita suruh memasukkan nomor handphone kita ya guys. Kalau kita nggak mau mengikuti saran dari Google untuk melakukan verifikasi nomor handphone kita, ya seperti tadi guys, ada dua pilihan, yaitu kita bisa verifikasi menggunakan handphone kita, langsung masukkan nomor pun kita. Kalau kita nggak mau verifikasi, kita bisa klik di pojok kiri bawah ya guys, yaitu ada pilihan lewati. Nah di situ kita klik lewati saja, jadi kita langsung sudah masuk ke dalam akun, dan akun sudah siap dibikin ya guys. Di sini adalah yang paling atas, kita klik di sini yang tadi mau masukkan verifikasi. Jadi ini adalah sekedar contoh ya guys, biar nggak ribet. Jadi saya masuk yang tak pakai nomor phone verifikasi, jadi akan langsung saya klik lewati saja guys lepas ini. Jadi nomor jadi akun Google langsung selesai dibuat guys. Oke. Tarara, langsung siap guys, dan kita klik pada berikutnya. Di sini adalah privasi kita, untuk setuju tidak setujunya kita klik saya setuju. Oke, jadi langsung memeriksa info sudah masuk di device Android ya guys. Nah ini adalah akun yang baru saya buat. Ini sekedar contoh ya guys, buat teman-teman yang mau bikin akun bisnis atau akun pribadi dengan mudah tanpa browser, bisa langsung masuk ke device untuk bagian pengaturan atau setting handphone Android ya guys. Oke, semoga bermanfaat cara membuat akun Google baru bisnis ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya guys jika bermanfaat. Oke. Dan jangan lupa pula untuk di share agar teman-teman juga tahu apa seperti yang teman-teman tahu. Oke, jumpa lagi, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.